kakak-kakak yang kami hormati, pada kesempatan ini perkenankan saya selaku Kak Warcap Kabupaten Tangerang akan tanya jawab sekaligus juga melaksanakan pelantikan. Untuk itu nanti kakak-kakak berkenan untuk bisa menjawab setelah pertanyaan-pertanyaan ini saya sampaikan. Dengan nama Tuhan Yang Maha Esa, Pengasih lagi Penyayang, kakak-kakak yang saya hormati, sebentar lagi saya selaku Ketua Kuartir Cabang Gerakan Pramuka Kabupaten Tangerang akan melantik kakak-kakak yang berada di hadapan saya menjadi pengurus Majelis Pembimbing Ranting, Kuartir Ranting, dan Badan Kelengkapan Kuartir Ranting Gerakan Pramuka Kecamatan Pasar Kemis masa bakti 2020-2023. Sebelum itu, dengan disaksikan oleh semua hadirin, saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan terlebih dahulu yang hendaknya kakak-kakak jawab dengan jelas dan tegas, dijawab dengan kata siap. Pertanyaan pertama, apakah kakak-kakak siap menjadi pengurus Majelis Pembimbing Ranting, Kuartir Ranting, dan Badan Kelengkapan Kuartir Ranting Gerakan Pramuka Pasar Kemis masa bakti 2020-2023 secara suka dan rela? Ya. Pertanyaan kedua, apakah kakak-kakak menyetujui isi anggaran dasar dan anggaran rumah tangga gerakan pramuka? Ya. Pertanyaan ketiga, apakah kakak-kakak bersedia bersama-sama Kuartir Cabang Gerakan Pramuka Kabupaten Tangerang melaksanakan tugas sebagai pengurus Majelis Pembimbing Ranting, Kuartir Ranting, dan Badan Kelengkapan Kuartir Ranting Gerakan Pramuka Pasar Kemis masa bakti 2020-2023 untuk membina, mengembangkan, dan membantu gerakan pramuka dengan penuh semangat dan rasa pengabdian sesuai dengan pengetahuan, pengalaman, dan kemampuan kakak-kakak? Pertanyaan keempat, sebagai perwujudan kesediaan kakak-kakak membina, mengembangkan, membantu, dan memberikan bimbingan kepada gerakan pramuka, saya harapkan kesediaan kakak-kakak untuk mengucapkan janji anggota dewasa gerakan pramuka secara suka dan rela dengan hati yang tulus ikhlas. Bersediakah kakak-kakak mengucapkan Trisatya Pramuka? Kepada petugas merah putih, silakan maju. Selanjutnya, kepada Ketua Mabiran dipersilahkan untuk memegang ujung bendera merah putih dengan tangan kanan dirapatkan di dada sebelah kiri. Hal ini akan mengingatkan kepada kita bahwa selama jantung kita berdetak, kita akan selalu ingat akan janji yang pernah diucapkan. Sebelumnya, saya persilahkan kakak-kakak untuk berdoa terlebih dahulu kepada Tuhan Yang Maha Esa. Berdoa dipersilakan. Selesai.
sekarang ikuti kata-kata saya. Tri Satya. Demi kehormatanku, aku berjanji, akan bersungguh-sungguh menjalankan kewajibanku kepada Tuhan, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan mengamalkan Pancasila. Menolong sesama hidup dan ikut serta membangun masyarakat. Menepati dasar Dharma. Terima kasih. Dengan ini kakak-kakak telah saya kukuhkan untuk melaksanakan tugas sebagai pengurus majelis, pembimbing ranting, kuartir ranting, dan badan kelengkapan kuartir ranting Gerakan Pramuka Kecamatan Pasar Kemis masa bakti 2020-2023. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa selalu mengijabah doa kita sekalian. Amin ya Rabbal Alamin. Petugas bendera merah putih dipersilahkan kembali ke tempat.